Samsir Alam melengkapi 28 pemain klub DC United untuk musim reguler 2013 yang akan bergulir pada 2 Maret mendatang. Alam pemain muda, walau bukan yang termuda di DC United. Ada 3 pemain yang lebih muda dari Alam dengan termuda berusia 16 tahun, lulusan DC United Academy. Alam dipinjam DC United dari CSVC Belgia hingga Desember mendatang. His registration belongs to the club FC Vissé in Belgium in the second division. They have loaned him to us for 1 year, which means that we can test the player. We can see if the player can adapt and become a permanent DC United player. At some point in the summertime or early in the fall, we'll make that decision. Pihak DC United mengirimkan tim ke klub Vissé Belgia untuk memantau pemain muda di sana. Alam kemudian yang pertama dipinjam sejak 25 Januari silam dan diharapkan akan berada di kota Washington DC minggu pertama bulan Februari. Alam is a very skilled player, very good connector of passes, he's a good soccer brain, a young player, 20 years old, and we're going to provide him the same opportunity that we provided many young players. DC United menyewa Stadion Robert F. Kennedy di Washington DC. Stadion ini pernah dipakai dalam Piala Dunia tahun 1994 silam. Kapasitas penonton 46.000 orang. Stadion ini dibangun pada tahun 1961. DC United menggunakan lapangan ini hanya untuk pertandingan, sedangkan berlatih mereka menggunakan lapangan lain. Ini adalah Stadion Robert F. Kennedy di Washington DC yang menjadi markas kesebelasan DC United. Dan sebentar lagi, Samsir Alam akan bergabung dengan DC United dan kalau bertanding di stadion ini. Di stadion ini, semua sarana terkait DC United diintegrasikan, mulai dari kantor yang terletak di lantai 4 hingga sarana latihan beban dan ruang konferensi pers di lantai dasar. Dari Washington DC, Alam Burhanan, VOA.